Selain stand up komedi, ternyata G juga hobi silat ya, olahraga silat ya. Tarung derajat. Tarung derajat. Iya. A boxer. Oh itu udah lama banget. Dulu ikutan tarung derajat sebelum ikutan stand up Kang. Terus berhenti gara-gara selain ibu marah-marah skripsi nggak kelar-kelar. Yang kedua itu badan semuanya hancur. Ini bahu geser. Patah. Gitu. Terus rahang tuh dulu gini. Terus pas ikutan turnamen ditendang sama lawan, dipukul sama lawan, jadi balik. Balik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, untung ada yang nendang lagi. Kalau enggak begini terus ya. Enggak enak stand up comedy begini. Banyak, busuk, geser, dengkul udah cedera, hati sama jantung kok sempat ketuker juga. Jadi enggak punya hati lagi? Enggak ketuker, udah balik lagi. Oh udah balik lagi. Ditonyok lagi sama teman waktu itu ya. Jadi sekarang udah enggak menekuni lagi dunia tarung-tarung gitu? Terakhir kali sih Muay Thai, tapi udah karena jadwalnya udah penuh. Padat sekarang ya. Jadi untuk... udah jarang banget. Tapi emang, emang suka sih. Emang suka. Masih ingat gak gerakan-gerakan Cimande dulu? Silat. Tarung derajat. Kalau silat Cimande juga dulu juga pernah ya, kasih di sini hitam-hitam. Oh itu mah diurut. Beda lagi loh kalau Cimande itu silat deh. Silat. Kan ada macam-macam, ada kungsi, kungfu dan silat. Ada Cimande, Cikopi, Cimahi, Cibubur. Banyak sama daerah. Ada kesan-kesan malukan juga sih. Jadi kan kecil gitu kan kurus terus ada macam batu bata gitu. Udah teriak-teriak. Box! Dua! Gak pecah. Tau-tau berdarah. Berdarah. Aduh malunya. Sakitnya biasa. Malunya. Bocor. Dan gue juga pernah ada yang ikut nre, ikut tarung derajat. Wah macam-macain bata, satu rumah habis sama dia. Batanya nih. Tembok hajarin tuh, hajarin tarung derajat nih. Rumah, akhirnya pindah dia. Habis rumah. Iya, batanya diambil-ambilin. Pilar gitu, pilar. Pilar. Kalau ini bisa dicontohin gak dikit? Gerakannya? Gerakannya? Bisa sih yang masih ingat. Masih ingat gitu, kalau enggak mengapa apa sih. Di mana? Nah, di sini aja nih ini. Di sini. Ini ada ininya kan. Kalau misalnya sekarang kan begini. Terus kalau misalnya salamnya salam, gerak salam gini kan. Box, siaga silang gerak box. Gini, terus yang kata tarung box terus gini aja ke tarung. Luar biasa. Lo kan dulu juga pernah ikutan. Ngomong, bukan box. Ya dia mah box doang, lu ada C-nya. Gua ke G dulu ya. G, box. G, box. Nunggu gua. G, box. D, B, B. Lu bilang box, 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 box. Kan tiga kali. Dia mah enak G, box begitu. Lu ngapain sih? Gua nungguin nih. Oh, ini di sini sandinya. Jadi kasih tahu, ada, kasih tahu, Ge. Misalkan tahu. Kayak ada beberapa kode gitu yang Kang Sule dan Ge tahu. Okay. Misalnya contohnya gini, coba Kang Sule. Coba. Kasih satu sandi aja. Oke. Okay. Cepu pap. Box. Nah, sikker. Nah, gitu. Coba jangan makan. Begitu dong mah gampang. Si bebek begini. Nah. Wayo, buset.